يلومونني في لذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني لذاتها أرتوي وأني بها. Departemen Kajian Strategis Pengurus Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia adalah salah satu departemen yang berada di bawah kepengurusan PP Litmi. Salah satu tugasnya adalah sebagai departemen kajian dan strategis, yaitu memberikan arahan dan memberikan rekomendasi hasil-hasil kajian terhadap masalah-masalah strategis internal dan eksternal lembaga yang berkaitan dengan Litmi itu sendiri. Selain itu, karena dia adalah kajian strategis, maka tujuan utama yang kedua adalah agar mahasiswa itu bisa diberikan landasan berpikir ilmiah yang baik dan benar. Salah satu program andalan yang kita miliki adalah Kuliah Pemikiran Islam. Kuliah Pemikiran Islam ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman sedikit demi sedikit dengan kurikulum yang teratur kepada mahasiswa binaan kita, sehingga mereka bisa memiliki thaqofah keilmuan yang baik dan benar yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Departemen Keldekaan merupakan salah satu departemen yang memiliki peran sangat sentral di tubuh Litmi. Tugasnya untuk senantiasa mengawal LDK yang telah ada serta senantiasa merintis LDK atau KDMI pada kampus-kampus yang ada seluruh Indonesia, menjadikannya sebagai poros gerakan Litmi. Departemen Keldekaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki 6 unit yang terdiri dari, yang pertama, unit perintisan KDMI, yang kedua, unit pendampingan KDMI, yang ketiga, unit diklat dan murabbi, yang keempat adalah unit daura, yang kelima, unit data dan penjaminan mutu, dan yang terakhir adalah unit urusan daerah. Departemen Keldekaan memiliki program-program kerja dan agenda-agenda kerja. Di antara yang menjadi unggulan adalah Tarbiyah Islamiyah dan Sains Nasional. Tarbiyah adalah salah satu bentuk pembinaan karakter Islam bagi mahasiswa, terutama di LDK-LDK binaan Litmi. Begitu pula sains adalah singkatan dari Studi Al-Quran Intensif, yang merupakan program pemberantasan buta aksara Al-Quran di lingkungan kampus, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa. Departemen Humas memiliki dua tugas dan fungsi, yakni sebagai pencitraan lembaga dan yang kedua adalah sebagai pembentukan jaringan. Kedua tupoksi ini pada intinya adalah untuk mensosialisasikan Litmi di tengah-tengah masyarakat, baik itu masyarakat kampus maupun masyarakat di luar kampus. Kemudian dari tupoksi itu lahirlah beberapa program-program kerja. Ada setidaknya dua program kerja utama dari Departemen Humas itu sendiri. Yang pertama, silaturahim. Silaturahim ini menjadi fokus utama kita sebagai usaha kita untuk memperkuat jaringan Litmi, khususnya tokoh-tokoh pemerintahan dan para dosen yang ada di kampus. Kemudian yang kedua adalah dialog kebangsaan. Tentu sasaran utamanya adalah bekerja sama dengan para pujuan-pujuan dakwah yang lain yang berada di harakah-harakah yang lain, untuk kemudian mendiskusikan kondisi-kondisi kebangsaan yang butuh sama-sama kita carikan solusi bersama. Kami dari Departemen Sosial PP Litmi. Departemen Sosial adalah departemen yang berfokus pada kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan kesehatan. Departemen Sosial memiliki beberapa program kerja. Yang pertama adalah ISA atau Integrated Social Action, yang di dalamnya adalah pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade pengetahuan pengurus dan kader yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua adalah Litmi Peduli. Litmi Peduli adalah program kerja yang berhubungan dengan bencana alam secara umum untuk menanggulangi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, maupun kebakaran. Dalam Litmi Peduli ada beberapa program, yang pertama berhubungan dengan kesehatan maupun pendidikan. Ya, Departemen Informasi dan Komunikasi atau Infocom Litmi adalah departemen yang memiliki fungsi dua. Yang pertama adalah menghimpun informasi aktual berkaitan dengan permasalahan bangsa, umat, dan permasalahan sosial lainnya. Dan yang kedua adalah komunikasi, yakni menjalin komunikasi atau memperbaiki pola komunikasi antara Litmi dan stakeholder Litmi yang ada. Di antara agenda kerja atau program kerja unggulan yang dimiliki oleh Litmi, yang pertama adalah pengelolaan media dakwah secara profesional, baik di dalam dunia desain grafis, videografis, jurnalistik, dan lain sebagainya.
yang kedua adalah pengelolaan media sosial IPI itu sendiri, agar kemudian mampu menyebarkan kabar-kabar yang sangat bermanfaat, kabar-kabar dari Litmi itu sendiri yang diharapkan akan bermanfaat bagi seluruh warganet atau stakeholder Litmi. Dan yang terakhir adalah Kejar IT atau kelompok belajar IT adalah sebuah forum atau sebuah komunitas yang diperuntukkan bagi kader dan pengurus Litmi agar memiliki skill atau kemampuan IT yang tentunya mumpuni dan bermanfaat bagi agama dan bangsa. Departemen Ekonomi Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia berfokus pada pengembangan ekonomi lembaga dan pengembangan skill dan kader entrepreneurship para kader-kader kampus. Adapun program kerja dari Departemen Ekonomi PP Litmi, yang pertama peningkatan kapasitas ekonomi lembaga melalui kegiatan penyusunan konsep ekonomi lembaga. Proker yang kedua, pembentukan skill kewirausahaan para kader-kader kampus. Adapun kegiatan dari proker kedua ini, yang pertama training dan workshop kewirausahaan yang berfokus pada social entrepreneurship, digital entrepreneurship dan creative entrepreneurship. Yang kedua seminar ekonomi Islam dan yang ketiga pengelolaan unit usaha lembaga Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia. Adapun program yang terakhir dari Departemen Ekonomi PP Litmi adalah penjaringan donatur tetap melalui platform donasi online. Dan kita harapkan melalui platform donasi online ini, nantinya lembaga Litmi dapat menjaring donatur-donatur tetap secara profesional, transparan, dan modern. فإن تصدقوا